Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyatakan bahwa Allah itu besar, Allah itu mulia, kita akan berikan hormat dan mulia kepadanya, sebab kau besar. Sama-sama kita nyanyikan ya. Tiada seperti engkau.
dan hormat. Tuhanku adalah pujian, Tuhanku kan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Tuhanku adalah pujian, Tuhanku kan namamu, sebab kau besar, perbuatan seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kamu besar, perbuatan ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sekali lagi tiada seperti engkau, tiada berdoa. Benar Tuhan, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Mulia, Engkau yang mengasihi kami sepanjang waktu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Karena siapakah kami ini? Kami orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa. Tetapi Engkau tetap mengasihi, memelihara, menjaga kami. Bapa kami di surga, kami mau serahkan ibadah kebaktian hari ini ke tangan Tuhan. Hari ini kami menyatakan sukacita kami di hadapan Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memelihara kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke tangan Tuhan. Baik pemimpin pujian yang menyampaikan firman Tuhan, main musik yang berdoa, serta yang melayani, kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berikan semangat, konsentrasi. Berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau dengar firman Tuhan. Dengan doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dulu kembali. Kita mau katakan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang baik. Allah yang baik itu adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang baik itu adalah Allah yang memelihara kita. Allah yang baik itu adalah Allah yang penuh mujizat. Dia yang mengubah hidup kita. Dia yang menjadikan kita ada hari ini. Saudara, kasih setianya tak pernah berubah. Amin, saudara. Kasih setianya tak berubah. Allah itu baik, kita nyanyikan ya. Semua buka suara. Menyatakan kebaikan
Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Saudara, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Minggu kelima di gereja kita, kita canangkan sebagai minggu gembira, penuh sukacita. Kita ingin menyatakan bahwa Allah itu baik. Baik itu bukan hanya bagi orang lain, tapi terutama bagiku. Saudara yang merasakan Allah itu baik, angkat tangannya coba. Luar biasa, benar ya, Allah itu baik bagiku, bagimu, bagi kita semuanya, sebenarnya bagi orang-orang di luar sana. Cuma mereka belum sempat datang ke tempat ini. Saudara, luar biasa. Sekali lagi, Allah itu baik bagiku, bagi kita semuanya. Dia hanya bukan hanya baik, tapi dia juga mempedulikan kita, saudara. Allah itu mempedulikan kita, mengasihi kita, mempedulikan kita. Banyak perkara dalam hidup kita itu yang kadang-kadang terjadi yang tidak kita mengerti. Saudara, kita tidak tahu hari esok. Tapi sekali lagi, saudara, kalau Tuhan Allah beri kesempatan kepada kita hidup hari ini, itu menyatakan bahwa Allah itu mempedulikan kita. Amin, saudara. Amin. Allah peduli. Mari kita nyanyikan. Nyanyikan sambil merenungkan kata-katanya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi bila kau mengerti. Biarkan
dikatakan Allah itu begitu mengerti, bahkan tak satu pun persoalan dibiarkan kita bergumul sendiri, saudara. Ibu Susan akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saya serahkan pada dia. Sebelumnya segala bersama dengan gereja segala pak dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang belum hafal ada di buku penyanyian 692 bagian belakangnya. Yang belum hafal minta tolong ambil buku nyanyian kita 692 bagian belakang. Pengakuan. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa, karena hari ini Engkau memberi kesempatan kepada kami nafas hidup untuk memuji dan muliakan nama Engkau. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, biarlah kami memakai setiap detik kesempatan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang sudah dipanggil, sudah ditebus, keluar daripada kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami, setiap kami untuk hidup di dalam kebenaran, untuk di dalam hidup righteousness itu daripada Engkau Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah hadir ya Bapa dalam surga. Kami berdoa ya Bapa untuk pelayan misi Tuhan. Kau berkatilah Tuhan pelayanan misi ke Indonesia Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Semua Tuhan yang akan kami sekolahkan Tuhan, Engkau bangkitkanlah setiap anak-anak-Mu untuk turut bagian di dalam pekerjaan Engkau ya Tuhan, pekerjaan yang kudus ini ya Tuhan. Terpuji nama Engkau ya Bapa dalam surga. Kami juga berdoa teman-teman kami ya Tuhan saat ini sakit Tuhan, yang perlu jamahan-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau turun campur tangan, Engkau jamah dan sembuhkan Tuhan teman-teman kami yang di dalam persoalan yang sakit penyakit Tuhan. Engkau jangan membuang mereka, jangan meninggalkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan bilur-bilur Engkau sembuhkan kami Tuhan, secara jasmani dan secara rohani Tuhan. Jikalau keinginan-Mu Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjamah teman-teman kami yang sakit Tuhan, yang memerlukan Engkau Tuhan. Berikanlah Tuhan mujizat-Mu kepada mereka, dan biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan. Kami juga berdoa Tuhan teman-teman yang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan untuk Rika Tuhan, dan juga untuk Esther Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tuhan Engkau lah yang akan menyediakan Tuhan jalan keluar bagi mereka. Tuhan Engkau memberikan pekerjaan bagi Rika dan juga Esther tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa Surgawi untuk dengar doa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemberitaan firman pada hari ini oleh Ibu Betty. Kiranya Tuhan mengurapi dia dengan Roh yang kudus, sehingga apa yang dia sampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Dan juga kami berdoa juga ya Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk semua acara-acara kami di dalam pelayanan, untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Tuhan kiranya Engkau jangan membiarkan kami terlena Tuhan, untuk lupa akan pekerjaan kami sebagai anak-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan untuk masuk ke dalam kandang-Mu, untuk membawa jiwa yang tersesat, domba-domba yang sesat Tuhan, untuk datang kepada-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan ya Tuhan. Tuhan dengarlah doa kami ya Bapa dalam surga. Kami berdoa juga ya Bapa
dan menyerahkan setiap kami ke dalam tanganmu Tuhan. Berdoa kami Tuhan untuk negara Amerika, berkatilah Presiden Biden pemerintahnya, agar negara ini diberkati oleh Engkau, negara yang sudah didirikan atas namamu Tuhan. Kiranya Engkau jangan membuang negara ini, jangan meninggalkan negara ini Tuhan. Kiranya orang-orang yang telah berdosa, yang telah jalan menyimpang keluar daripada jalurmu Tuhan, Engkau panggil mereka Tuhan kembali kepadamu Tuhan, agar mereka yang tersesat di dalam dosa, yang telah kehilangan arah karena tidak mengetahui firman-Mu, karena tidak mengenal Tuhan, tidak mengerti akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memanggillah mereka kembali, untuk kembali ke jalan-Mu yang benar, kembali kepada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, Engkau ciptakan kepada kami sebagai laki-laki dan perempuan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, sedang kami semua mengetahui status kami Tuhan, yang telah diselamatkan dan telah ditebus oleh Engkau, dan tahu akan tugas kami masing-masing Tuhan, agar kami mengembalikan mereka pada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan mereka Tuhan, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan di tempat yang gelap. Pakailah setiap kami ya Bapa. Berkati juga negara Indonesia Tuhan, agar mereka juga bukan hanya menjadi negara yang makmur, tapi menjadi negara yang mempunyai beradab Tuhan, dan takut kepada-Mu dan mengenal Engkau Tuhan, dan diselamatkan oleh Engkau Tuhan. Berkati setiap anak-Mu menjadi berkat di tengah-tengah kondisi Tuhan, negara ini Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada, menjadi terang dan garam dunia. Puji nama Engkau ya Bapa. Kami berdoa Bapa dan menyerahkannya Tuhan untuk kebaktian kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan. Hari demi hari Tuhan tambahkanlah Tuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan Engkau. Tambahkanlah Tuhan pada hamba-hamba-Mu ini Tuhan beban daripada Engkau, untuk kami boleh mengabarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, dan kami tutup doa ini Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Saudara, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia kepada kita. Manusia mungkin mulutnya bisa setia, tapi hati belum tentu. Tapi Yesus, apa yang dia katakan, dia setia, dia tetap setia. Dia sahabat kita, bukan hanya pada waktu senang, tapi pada waktu susah pun, dia sahabat kita. Yang bisa nyanyikan lebih suara yang
serahkan kepada Ibu Betty yang akan share iman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Katakan, oh Tuhan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara supaya aku sungguh-sungguh fokus kepada firman Tuhan. Jiwaku grateful unto you that you brought us gathered together here in this very place to worship you in spirit and in truth. Receive our adoration, O Abba Father, with which we raise up in praise and present it to you in Jesus' name through all these praises and songs of your greatness. We are so grateful and thankful unto you. Bapa kami dalam surga, di mana kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Kau mengatakan bahwa jangan sampai kami lalaikan persekutuan bersama di tempat ini Tuhan. Kiranya kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu ya Bapa, sebab Engkau berkata bahwa 2-3 orang bersekutu bersama-sama Engkau ada di tempat sini. Dan kami percaya Tuhan Kau ada di sini. Itulah sebabnya Tuhan, jamahlah kami satu persatu, turunkan urapan-Mu atas kami satu persatu di sini Tuhan. Bukakan mata rohani kami, bukakan pengertian kami, dan persiapkan hati kami menerima firman Tuhan. Sebab itulah yang kami jambakkan Tuhan, supaya dapat membimbing dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus akan kehadiran-Mu akan dan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami supaya kami dibimbing, disertai, boleh berjalan di jalan kekudusan, menuju kekudusan sampai kami bertemu dengan Engkau di Yerusalem baru. Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik. Urapi lidah kami ini Tuhan. Kiranya bring life to your word.
that your word might be able to minister to those who are in need. And we know we all need you. We all need your word. We all need your presence, your word that leads us and guides us in and through our daily life. We are so grateful unto you, Lord. We love you, we praise you, and we bless you. We give you the glory and honor for you, our word. In Jesus' name we pray. Saya bilang tadi malam tidur cuma 2 jam. Stres. Lagi muda berani banget kalau namanya nginjil penginjilannya. Di mana saja enggak takut. Mau di ruangan dokter nganterin orang ke dokter, apa di mana saja kita enggak takut. Di bus di mana nginjilin orang itu seneng banget, soalnya kayaknya Tuhan tuh hidup. Saya waktu saya tinggal di Singapura, orang tahu semua nih si Betty ini. Pokoknya hidupan saya sejak saya terima Yesus, mujizat tidak pernah habis. Itu benar-benar Tuhan tuh hidup. Mujizatnya tuh yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak ada jadi ada. Itu begitu banyak ya, sampai teman bilang, Bet, kenapa lu gak bikin buku sih? Enggak ah, soalnya kemuliaannya Tuhan kau yang bikin, bukan saya kok. Cuman saya cuma bisa membagikan, share sama orang di mana waktunya tepat. Soalnya kalau saya suka banyak tamu yang tinggal di rumah saya, kan saya lain kamar untuk orang yang berobat di Singapura. Dia orang bisa duduk sampai jam 12 malam dengerin kesaksian saya. Terus udah jam 12, ya besok kesambung ya katanya. Jadi kalau dipikir Tuhan tuh hidup, betul-betul hidup. Beraninya waktu masih muda, kemana saja jam 12 malam suruh ke rumah sakit, pergi doain orang, pergi. Sekarang udah tua ya. Mukanya, semangatnya kayaknya udah mulai redup. Dulu kalau share sama, gak usah, asal bawa kita. Buka kita tuh, ini tuh, lihatnya tuh, baca ini, baca. Terus dengan membaca itu orang dalam waktu setengah jam terima Yesus ya. Tapi sekarang udah tua, kayaknya kok takut, gemeteran ya. Saya gak bisa tidur semalam sampai jam 5 baru tidur sampai jam 9. Jam 6 tidur sampai baru jam 9. Bayangin, karena apa? Takutnya besar, tambah lama, tambah tua, tambah takut sama Tuhan. Soalnya setiap waktu nih, kalau saya udah umur 81, sekarang rekennya kita udah, saya udah ngitung hari. Tuhan akan datang menjemput, hitung hari. Jadi berusaha untuk jangan sampai saya terperosok atau jatuh ke dalam dosa karena hal-hal yang kecil. Kalau dosa yang kecil aja kita jatuh, ya ampun Tuhan, yang kecil aja kita jatuh memaluin. Gimana sih Tuhan, kau sudah membimbing dari muda sampai tua, masa kadang-kadang kita salah ngomong, kita salah menegur orang, yang kita gak tahu malam-malamnya baru Tuhan bilang, tadi siang kamu negur orang tuh, besoknya telepon ya, sorry ya, kemarin ngomong gitu ya. Tapi Tuhan tuh hidup. Saya kepengen semua orang juga mengalami itu. Since the day I received Christ, Christ has been so real to me. He has spoken to me many, many times, and miracles happening from the beginning until these days. Never end. And that's what I want that to happen to you too. That's why I share with you what God has done in our life and how to get those miracles in our life. Okay? Judulnya hari ini adalah bertobat. Okay? Saya mau memulai dengan Yesus datang ke dunia untuk apa? Semua orang bilang
untuk mati buat kita, mengakui dosa. Pertama Yesus datang ke dunia, dikirim oleh Bapaknya. Untuk apa? Untuk menyatakan Bapaknya kepada dunia. When Jesus came into this world, when the Father sent him into this world, what is the reason? He came to make the Father known. That's why he said, what I said is my Father spoken to me. What I do, the miracles I did, is my Father did it through me. Karena dia bilang, Bapakku, saya apa yang saya keluar dari mulut saya itu, kata-kata Bapakku yang suruh saya, berkata melalui saya. Dan Bapakku, mujizat-mujizat itu, Bapakku yang melakukannya melalui saya. Jadi dia datang nih untuk menyatakan Bapaknya kepada dunia, sebab dari mulanya manusia di Tuhan kasihi, Tuhan berkati, tapi tidak pernah ada habis-habisnya. Mereka selalu kembali ke dalam dosa. Kembali ke dalam dosa. Contohnya Ninifeh yang begitu 200 ribu orang bertobat dalam 3 hari. Mereka semua bertobat 150 tahun kemudian di zaman Nuh. Mereka dihancur, dihabiskan oleh Tuhan. Karena mereka tidak mau bertobat. Jadi begitu pun bangsa-bangsa sekarang. Jadi Tuhan datang ini untuk menyatakan, membawa firman-Nya. Jadi dan dia selalu menceritakan apa itu kerajaannya, bagaimana hidup di dalam kerajaannya melalui parable. Perumpamaan, ya, melalui perumpamaan. So Jesus always He came to speak the word, God's word. And he said, he told the people what is it about the kingdom of God and how to live in the kingdom of God through his parables. Parables means alongside the truth. Karena waktu Yesus selalu menceritakan kebenarannya, selalu mau dibunuh, jadi dia menceritakan melalui perumpamaan. Karena perempuan ini orang membuat dia berpikir kan, nggak cepat-cepat langsung wah bunuh itu, menghujat lah apa pun. Jadi dia kan dikasih waktu berpikir. Jadi Tuhan Yesus datang ini nomor satu adalah untuk menyatakan Bapaknya. Sesudah menyatakan Bapaknya, sesudah berjalan, sudah waktunya Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebab Bapaknya mau Yesus tuh menyelamatkan supaya ada yang namanya umatku. They are my people and I'm their God. Jadi Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, dia 3 kali berkata, kalau boleh nih cangkir ini, cawan ini disingkirkan 3 kali. Siapa yang tahu apa yang di dalam cawan itu? Before Jesus died in Gethsemane, 3 times he plead with the Father, if you allow, then I don't have to drink this cup. 3 times. Do anybody know what is in that cup? Sampai dia tidak mau minum. Tahu apa? Murka Tuhan. The wrath of God is in that cup. The wrath of God of all the sins that we have done. Murka Tuhan dan oleh
dosa-dosa yang kita lakukan, murka itu sudah dikumpulin itu, murka itu dia harus telan. Bukan itu saja, bukan saja dia tersiksa di salib, bukan saja dia disalibkan sampai mati mengucurkan darahnya, dia juga 3 hari dikubur masuk ke neraka. Emang masuk ke neraka betul? Main-main. Betul, bukan. Untuk harus menghadapi juga penghakiman. Kalau enggak, Tuhan namanya enggak adil. Dia harus mengalami ini semua. So, Jesus died on the cross. He was crucified, he was beaten and crucified, buried 3 days he has to go into hell for 3 days. But then after 3 days he walked right out again. Everything is for what? For his obedience to the Father. Yesus lakukan ini semua karena patuh kepada Bapaknya. Bapaknya yang suruh dia. Itulah sebabnya di Matius 17. Doanya Yesus, Yohanes 17. Dia bilang apa? Bapak, ini saya sudah selesaikan. Saya sudah injilin dan mereka percaya dan mereka mau percaya kepada saya dan mereka juga mau mengikut saya. Dan sekarang Bapak, saya berdoa agar supaya orang-orang ini boleh nanti ada bersama saya seperti saya sama engkau satu dan dia mereka juga sama engkau satu, jadi kita bersatu. Ini penting sekali ya. God save us, go through all those things for himself, untuk dia sendiri diselamatkan kita supaya kita menjadi umatnya, supaya kita menjadi anak-anaknya, supaya dia menjadi Tuhan kita, menjadi Bapa kita. Itu sebab kita menganggap Bapa. He save us for himself. After the salvation, after we say sorry to God, after we receive Christ, we are baptized. Sesudah kita menerima Yesus, kita mengaku, minta diampun, menerima Yesus, lalu kita dibaptis. Okay, now what? What have we done for all the trouble that Jesus had gone through, and for all the plan that God has for us? What have we done? Sesudah kita diselamatkan, sesudah kita melalui keselamatan. Sorry ya, bahasa Inggris bingung. Soalnya ada yang gak ngerti bahasa Inggris. Somebody need me to speak in English. I hope you understand. Jadi semua apa yang Tuhan kerjakan buat kita, apa yang kita lakukan buat Tuhan? Kita sudah diselamatkan. Oh, terima kasih untuk Tuhan. Saya sekarang udah bebas dari dosa. Saya sekarang udah bebas. Saya sekarang kalau saya mati masuk surga. Puji Tuhan. Sekarang Tuhan kan kaya ya. Tuhan hebat. Tuhan penuh kuasa segala ya Tuhan ya. Oh, saya minta ini dong. Berkat. Saya minta nih, berkatin Tuhan supaya sukses. Berkati Tuhan, nanti kalau sukses saya mau kasihkan engkau Tuhan. Saya pernah bilang begitu. Waktu saya udah jatuh miskin, dia bilang apa? Waktu saya ditinggalin suami udah gak punya apa-apa semua. Tuhan, berkatin saya supaya saya bisa ngasih. Tuhan bilang, ada berapa di dompet kamu? Bisa gak kamu kasih? He taught me how to give. Because I said,
God bless me so that I can bless you. And say, God say, how much you have in your purse, in your wallet. Can you give it away for my sake? That's what he did. One day I sit in the church and somebody, it's one a lady, sit, husband and wife sitting behind me, and they said, give your money. I only have $50 in my purse. Give it to them. I say, wait. Afterwards, I exchange the money so I can give partner. No, give it to them. Tuhan suruh saya kasih apa yang saya punya. Saya punya cuma punya $50. Dia bilang ini, kasihin tuh yang di belakang orang in, sama yang di belakang. Nanti dah tukerin dulu. Nanti saya kasih. Enggak kasih semua. Saya kasih itu di gereja dari Tuhan. Udah. Tapi pikir ya, saya cuma tinggal punya points doang nih. Buat nanti pulang naik bus. Padahal. Pokoknya udah begitu keluar di ini, baru keluar dari gereja, udah selesai kebaktian, keluar di gereja, ada orang di halaman gereja. Sisi Betty! Dia kasih saya $750. Saya dikasih $750. Itu pertama dengan begitu banyak. Begitu banyak sampaikan di offering aja suka ada cek to Sister Betty dari siapa nggak tahu aku kepreksa-preksa. Tapi Tuhan tuh mujizat tuh gimana terjadi terus di mana saya waktu itu lagi susah-susahnya karena ditinggal suami, dia nggak mau ongkosin kita karena saya jadi Kristen. Mau pilih mana, pilih Tuhan atau pilih dia? Kalau pilih dia nggak mau, kita nggak mau jadi Kristen. Kalau pilih Tuhan dia nggak mau ongkosin, ya udah. Saya bilang pilih Tuhan saya. Tapi Tuhan tuh setia sampai Tuhan cukupin sampai kan bingung. Aku bingung. Tuhan, kau betul-betul hidup ya? Nah, sekarang sesudah kita diselamatkan, ya. Tadi apa yang kita lakukan buat Tuhan? Kita masih terus mencari berkat. Mencari sukses. Mencari kesenangan sendiri, pengennya begini, pengen gitu. Tuhan, kalau rumah ini pengen yang lebih gede, apa segala mobil, pengen yang lebih bagus. Pokoknya yang kita cari itu adalah sesuatu yang sementara, yang tidak fana. Sebab di Alkitab dibilang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Everything will be added unto you. But we are chasing after the additional instead of seeking God and His righteousness. Bukan cari Tuhan dulu, cari firman-Nya. Itulah yang pertama-tama dulu saya karena masih belum mengerti ya. Saya karena bekas orang kaya raya, saya nggak mau, nggak mikir uang. Jadi saya mikirnya, okay, Tuhan, saya kepengen ikut Tuhan deh. Pokoknya pengen ikut Tuhan benar-benar, pengen tahu Tuhan bilang hidup, pengen tahu hidup. Dia tunjukkan kepada saya bagaimana hidup dia betul-betul hidup. Sampai kan dia bisa berbicara kepada saya. Alkitab bilang, my sheep hear my voice. Saya bilang, oh, I'm your sheep. Kan di Mazmur 23. We are his sheep, and he is our shepherd. Dia bisa ngomong, kita harus. Jadi saya ini selalu urapin di Tuhan. Karena itu saya senang baca Alkitab waktu itu mula-mula baca setiap. Karena begitu banyak mysterious thing di dalam kita yang kita bisa terima. Supaya hidup kita berkelimpahan, bukan kelimpahan duit, kelimpahan. Ini nih Tuhan betul-betul. Bahwa Tuhan tuh bersama saya, bahwa Tuhan betul-betul tuh hidup. Dan waktu saya sesudah dibaptis, Tuhan memberi saya Roh Kudus, the power of God. Tuhan kasih kita Roh Kudus. After the baptism, God give us the Holy Spirit, the power of God in us. And I hardly believe. What power?
What power do I have? Gue bilang, kuasa apa nih? Satu hari saya lagi jalan di Orchard Road, mau nyebrang, mau naik bus. Itu ada zaman Deepavali ya, itu ada arak-arakan, orang-orang arak-arakan ya. Itu orang ditusuk pakai kayak sate sini ya, berapa biji di sini tusuk. Terus di belakangnya pakai cangkolan, itu apa nih, kayak bakal mancing ya. Kayak cangkulan, terus ada rantainya, terus ada gerobak kecil, ada kendil isinya susu ya. Narik itu, waduh itu berapa kilometer panjangnya tuh. Sekarang cerita saya mau nyebrang, ini orang. Terus saya bilang, waktu itu saya dia udah lewat, saya bilang, aduh saya mau nyebrang nih Tuhan. Kasihan nih Tuhan ya orang-orang ini Tuhan ya. Mereka gak mengenal engkau sih, kasihan Tuhan. Aduh Tuhan selamatkan. Set! Berhenti, yang ini jalan, terus yang ini gak bisa jalan. Yang ini gini. Terus semua teman-temannya datang pegang-pegangin dia. Rupanya didoain kali ya. Soalnya gak bisa jalan aja. Saya pikir, saya kan masih gak ngerti nih. Gak ngerti bahwa ada, ada kuasa, baru tahu tuh kuasa. Dia gak bisa ngeliwatin saya loh. Lama juga loh berpengenin saya disitu. Saya sembari doain aja pikir, tapi orang-orang kan jadi itu kayak macet ya. Soalnya orang ditinker sama teman-temannya untuk dipengen suruh didoain. Akhirnya aku sadar. Oh iya ya, macet ya. Karena aku kali ini ya, sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau menunjukkan kepada saya bahwa emang ada kuasa. Kita gak sadar, kita maunya kalau ada kuasa, wow, kelihatan gitu ya. Enggak, di dalam, tapi Tuhan kita tunjukkan di mana kita diperlukan kuasa itu akan terlihat. Di situ, begitu saya nyebrang, terus saya lihat ke belakang. Mulai jalan arak-arakan itu nyambung lagi. Jadi kalau dipikir, betul-betul itu hidup Tuhan itu hidup benar, sudah sesudah kita diselamatkan, kita masih berbuat dosa, ya enggak? Dan Tuhan bilang, do not neglect the assembly together. Jangan lalaikan persekutuan bersama, tapi kita, gereja enggak mau, itu ada si itu tuh. Entah, saya punya teman baik berdua, pergi kemana-mana berdua, bisa musuhan, kenapa? Kenapa? Dia buang muka, dia bilang dia yang buang muka. Ya ampun, gitu aja. Aduh, saya bilang lihat tuh Tuhan Yesus sampai disalib. Lo orang masih jauh, belum sampai ke sono. Coba, apakah kita mau untuk Tuhan? Dia sampai mati disiksa, dipukulin, diludahin, disalib sampai mati. Bagaimana kita Tuhan bilang apa sesudah kita lihat orang sesudah kita diselamatkan masih kita berbuat dosa? Siapa yang udah kudus di sini? Enggak ada, saya belum. Jadi Tuhan bilang apa? Bertobat. He say repent. After the salvation you are still sinning. We are still sinning in our mind, in our thoughts, in our, what sometimes we make mistakes. God says, repent. That's why I choose this, though it is from the Old Testament, but it speaks to us as well. Let's go to 2 Tawari, 2 Chronicles, chapter 7. Mari kita lihat ini. Soalnya ini, meskipun ini beri perjanjian lama, tapi ini bisa berbicara juga kepada kita ya. Jadi itu Tuhan mau kita untuk bertobat nih. 2 Tawari pasal 7 ayat 14 mulai dari 14 ya. Oke, saya akan baca ya. Dan umatku yang atas namaku disebut. Umatku, my people, we are his people. Christian, we belong to Christ. We are his people. Okay?
atas merendahkan diri, berdoa, mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan memberikan negeri mereka. I need like us. Dan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi kalau kita bertobat, kalau kita tidak bertobat kita nggak diampuni. Soalnya kita sekarang gini ya, kita sudah diselamatkan Tuhan nih, tapi kita masih berdosa terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah ngomong, salah pikiran, di dalam pikiran aja kita ngeliat orang, ya kok begitu sih? Kita sudah menghakimi namanya. Jadi kehidupan kita ini, kita dari from time to time we have to repent, to come to God repentance in order for Him to forgive our sins. Here He said that if my people who are called by my name humble themselves, seek my face, pray and seek my face, and turn from their wicked ways, and I will hear from heaven. He will hear from heaven, He will forgive. Itu berarti bahwa seperti di firman-Nya 1 Yohanes pasal 1 ayat 7, dia bilang apa? If you ask forgiveness, He will forgive. He is faithful and just to forgive. Jadi kalau kita datang meminta ampun, Dia akan setia dan adil mengampuni. Ingat ya, setia dan adil. It means there are consequences of our sin which we have to bear. So it means that kita harus dengan setia dan adil ada konsekuensinya. Kalau kita misalnya ada yang membunuh, meskipun dia bertobat di penjara, tetap dia harus menjalani penjara. Itu konsekuensi. Supaya kelihatan yang besar, yang kecil juga ada. Itu Tuhan yang menentukan. Jadi kita harus periksa diri setiap hari kalau bisa. At night, search me, O God, and know my heart today. See if there be some wicked ways in me. Cleanse me and set me free from sin. Jadi kita bisa tiap malam periksa diri. Tuhan, beri saya mata melihat dari sudut mata-Mu ke dalam diri saya sendiri. Apa perbuatan saya yang saya bersalah, yang saya harus datang kepada Kau untuk minta ampun. Sebab dia bilang dia setia mengampuni. Tapi kita, kalau dia setia mengampuni, kita harus setia juga meminta ampun. Dan kita biasanya minta ampun, sorry ya Jesus, high five. Udah minta ampun kok. Udah tiap minggu aku bilang ngaku dosa, minta ampun kok. Are you sure? If you really humble yourself, you repent. Betul-betul repent, betul-betul bertobat. Kita betul-betul, Tuhan, saya minta aku, saya salah Tuhan. Saya mendukakan Kau Tuhan, saya melanggar aturan-Mu, melanggarkan hukum-Nya Engkau Tuhan, tolong Tuhan. Periksa saya,
ampuni saya Tuhan. Saya nggak berani lagi, Tuhan tolong, tolong bimbing saya supaya saya tidak jatuh lagi ke dalam dosa nih Tuhan. Peringatkan saya dengan keras supaya saya tidak jatuh dalam dosa. Itu bertobat. Tunjukkan kepada Tuhan, kalau kita bertobat, tunjukkan kepada Tuhan bahwa kita tidak berbuat lagi. Kita mah kayak anak kecil, sorry ya, kita jalan. Udah bilang sorry kok. Tuhan mau lihat apa hati kita, yang Tuhan lihat hatinya. Because God look at our heart. Are you really repent? Are you really grieve of the sin that you have done? That you have done this. Prove to him, show him that you are really repent. Jadi tunjukkan kepada Tuhan kepada kita betul-betul bertobat. Kalau enggak, bukannya Tuhan tidak mau menerima kita ke dalam surga. Nanti di Yerusalem baru, bukannya Tuhan tidak mau menerima kita, kita bilang kita kan keselamatan sampai once. Ada yang bilang gini, salvation is once and for all. Ya, diselamatkan sekarang, diselamatkan sampai kita mati, dikasih kesempatan untuk bertobat. Tapi kita gak tahu kapan matinya. Semua orang dilahirkan dengan expiry date, tapi gak tahu kapan. Cuma Tuhan yang tahu. Jadi kita harus, hati kita yang harus jujur kepada Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu kepada saya Tuhan, supaya saya datang ke dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebab Tuhan bukannya kita gak mau kita masuk surga, Dia mau semua masuk surga. Tapi gak bisa, kenapa? Karena He is the, seperti di Wahyu 21, Dia tuh api yang membakar. Kita kalau mau masih berdosa, mau datang ke dalam Dia, gak bisa. Kita gak bisa datang ke dalam Dia, kepada Tuhan, ada bersama sama Tuhan, kalau kita masih ada dosa dalam diri. Dia mau kita, makanya Dia mau kita bertobat sampai kita, Dia bilang apa? Be holy for I am holy. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Semua angkat tangan tinggi, seperti minyak di kepala haru yang berjanggut dan juga nyatu, seperti ampun di bukit empat. Sampai
Thank you.